Kau reply balik pun. This one part of the end. Macam ni? Hai, assalamualaikum and welcome back to my channel. Bersama saya Laika Bahari dan Azri L dalam rancangan Tiba. Hari ni kita akan buat challenge, tapi tak tahu challenge apa. Tolong suggestkan. Suggest. Kita ada ramen. Tapi Tumpuan tak beri kerja sama. Kita abaikan dia. Ini sama yang carbonara. Kenapa aku kena cakap formal sangat lah? Jom buat thumbnail. Hari ni kita orang akan makan ramen sambil buat whisper challenge. Kita orang buat benda tu. So kita orang ada dua ramen tau. Tapi satu ramen ni dia yang cream. Kenapa cream carbonara pun tu? Ya betul. So setakat ni Azri kena kontrol kat Ayu kan, sebab dah berpudah ya. Orang sebenarnya kawan daripada Tadika tau. Dan kita orang pernah masuk berita tau. Kita orang masuk berita tau, masukkan level 1. Kalau ada gambar kita orang insert lah. Kita orang kan, kita orang start berkawan baik. Sebab apa tau? Sebab pasal botol air. So Azri tiba-tiba je dia cakap macam ni tau. Betul. Entahlah. Kita orang sekarang tengah awkward tau. Setahun dah tak jumpa. Jadi macam siapa kau? Tak, aku tak kenal kau. Kenapa kau tiba-tiba ada kat dalam bilik aku? Magic. Tak tahulah macam dia datang. Tapi alang-alang dia ada sekarang ni. Alang-alang dia ada sekarang ni, jom kita buatlah video makan ramen bersama Whisper Challenge. Dan Doraemon tu bila keluar tu? Mana yang tahu? Itu the all boys always and forever dah keluar dah semalam. Tak boleh. Jangan tengok sekarang. Aku nak tengok nanti. Jangan tengok sekarang. Tengok sekarang, jom. No. Tengok je lah. Lala dekat sini makan ramen. Kita baru sepi je. Tengok. Sebab aku dah janji dengan kawan aku nak tengok nanti. Alah dia dah dua kan? Macam media ni semisi. Lepas tu nanti aku spoil. Ni depan ni gini. Betul lah tu, apa ni gini? Ya, just dulu masak. Ya, nak saya ikan tu. Jangan lama. Yo, kita buka. Jangan buang siapa merata-rata. Nak ah, dia contohnya dia. Dia lalu-lalu, nak ah tu. Nanti orang nungi tu. Azri gelak fake ya, sebab dia pun cakap Aywan. Sebab dia ustazah, tak berapa nak ustazah. Ish. So, dia lain ya guys. Kerja lain, lebih baik. Rasanya kita orang macam tak jadi tu nak buat apa? Buat whisper challenge. Kita orang nak buat ramen challenge terus. Sebab dua ni macam sama je perintah dua orang. Jadi kita orang buat je lah. Tapi yang ini kan macam banyak. Macam tengok. Beza gila. Defense. Adik, ambil yang pasal kat letak dalam dah. Sekejap hilang. Malilah. Apa bagi dia aku? Apa yang aku buat ni? Kenapa? Ibu marinara. Dia kan nak Baiklah. Kalau bisa lah, kan sekarang masuk bilik sendiri. Ini kita orang rasa kita nak buat ramen challenge. Saya akan ambil yang ni. Saya takut. Takut. Tak tahu rasa dia beza tak. Habiskan je lah. Tak tahu, aku tak sikit je. Baru sikit je. Sebab nanti kita inalilah. Tukar lah kau tak. Aku makan je guys. Tapi dia macam kaya, dia macam air. Ya, ada. Macam rasa. Dia macam air. Rasa sama je. Ini aku tak penuh je lah. Okay. Apa nak? Tak. Tapi rasa tak rasa. Macam. Rasa tak pedas. Tak pedas bongok langsung. Kan? Apa kalau macam tu? Kita akan ambil sos Azri tadi. Sebab tak aci. Tak aci sebab dia tak pedas. Kita gau. Tak, aku rasa kan nanti mesti aku edit ni kan. Mesti aku ikut. Sebab kita tak baik cakap. Sebab dalam tak jumpa. Tapi dalam dia apa tak? Main ke? Kamu tu. Ni saya sedap. Cuba kau tabur je. Cuba rasa. Cuba rasa. Ada beza tak? Okay, mari. Okay, so kita ada ni ramen. Jom kita rasa. Kita buat challenge lah terus. Kita tak ada challenge apa?
challenge dia kita orang tak boleh minum air. Gila lah. Lepas tu siapa habis dulu dia menang. Memang dia lah. Kau pun sikit, aku pun banyak. Aku dengan purdahnya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Bukan zaman ni. Azhar tak usir doa. Eh, maknanya kau kat kedai makan pun makan sini lah. Kau ambil kat sini, bawah tu. Taklah. Makan jalan biasa. Oh. Aku rasa aku ada lah gambar berita tu. Aku pun ada kat Facebook. Mak aku. Kat Facebook aku, Facebook mak aku. Pedas. Ya Allah, sebab aku ada bazar weh. Tak lupa padahal. Itu aja. Sakit perut tak menghafal kan. Tak ada kena mengena ramen dengan Fazlin. Eh ni kalau mak aku tengok ni macam mana? Tak ada mak aku marah. Nak lah. Sekarang nak ambil tu? Tak ada sini. Tak, sekarang aku tengah tahan ini masa. Apa? Guys, saya tak sanggup makan ramen guys. Makan je lah. Jangan membazir. Membazir tak mana syaitan. Gelak dulu ni. Tapi sedap dulu. Mungkin sebab dah lama tak makan ramen. Banyak lagi guys. Baju pun tak larat sebab pedas. Saya memikirkan future. Lagi 3 tahun nak sekolah. Kita lagi 3 tahun nak sekolah. Azwi dah tua. Kau tua dulu. Mana dia? Dia 15. Tahun depan. Tahun depan? Eh, siapa 15 tahun depan? Kau tahu ni kan? Harus Zui makin kalung guys. Yo, oh, tak relax. Korang boleh tengok kan siapa akan menang. Eka, kena ya. Saya expose yuk kalau budak-budak sekolah aku tengok tengok ni. Pergi je lah dong tengok. Jangan! Eh, bahaya! Kau tak kenal. Nak makan kandu ni siapa pedas. Ni lagi. Pedas. Eh, kalau kena gesek ni. Boleh tengok ambil bila merah. Tak pakai lipstick. Aku mati dulu tau. Mati je lah, tak kisah. Tak jumpa korang. Cakap kuat sikit lah Wui. Sekarang pun selalu sangat ke? Haa, selalu. Eh, kau cakap slow. Takut biasa lah. Dulu aku pising kan. Nak sikit. Habiskan lah. Pedas. Ya Allah. Lagi. Lagi. Kenapa kau nak main ni? Dah lama ke? Tak, Azri dah diam. Oh, pedas nak air. Sebenarnya kalau ramen ni aku selalu tak pecah separuh je. Adik-adik, tolong ambilkan air kat bawah. Adik-adik. Tolonglah. Pedas! Dah bodoh lah. Korang akan mencarut. Pedas tapi. Okay so, like dah habis dulu. Dah habis dah. Aku marah perasaan. Dan meletup siap. Azri boleh menang kalau dia habiskan. Sebab dia sikit. Tapi dia tak habiskan. Ya, dia luput lah. Pedas lah. Yes, we got this milk. Kan lepas dah makan ramen, mesti dia minum susu sebab pedas kot. Siapa tu? I don't care. Pedas. Saya nak makan. Tapi dia tak pedas kot. Saya nak buat outro. Korang buat part-part.
ke? Haa, sebab Tak cukup credit. Kenapa tak buat dekat YouTube? YouTube lah ni. Sekarang duduk dah habis dah. Sebab adik Azmi makan. Dah, tu je lah video kita pada hari ni. Dah, tu je lah kita pada hari ni. Tak nampak sangat keselekehannya. Kalau nampak lagi bagus. Tapi tak bagus. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa subscribe tu paling penting. Okay, thanks. Hai, assalamualaikum dan tak jadi siap. Entah. Challenge entah. Banyak. Bising orang kau. Bising. Tadi suruh cakap dah bising. Okay. Entahlah. Nampak lah fake ke aku. Okay. Tengah tunggu. Kita orang tengah tunggu Subway. Jadi jangan lupa saksikan Subway kita orang. Kita orang makan sedap. Korang jangan lupa jealous. Sazah, buat apa tu? Tak boleh tengok. Privacy. Censored ni. Comel tu. Saya marah mana tu. Fire. Okay, jangan. Lighting hari ni membantu sebab selalu kalau saya buat macam ni, lighting tak membantu. Tolong okey lah. Kita tu kan? Kan? Okey kan? Ya, kita ouch.